Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memutuskan memberhentikan Lili Wahid dan Gus Coy dari anggota DPR. Dalam dokumen surat mengenai pergantian antar waktu anggota DPR yang diterima TV One, disebutkan bahwa Gus Coy akan digantikan Andi Muawiyah dari Dapil Jawa Timur 10, sedangkan Lili Wahid akan digantikan Jazilul Fazaid dari Dapil Jatim 2. Selama ini memang kedua orang tersebut kerap berseberangan dengan kebijakan fraksi PKB. Selain Gus Coy dan Lili Wahid, Harun al-Rashid dari Gerindra juga akan digantikan oleh Dahlia. Thank you.